السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تهمل كل انثى الأرحام وما تشتاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Sawaa ومن ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وَسَارِبٌ بالنهار له مركبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد وما لهم من دونه من وان هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحام Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurma alamin, Tentunya kita ucapkan syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya dengan Allah lah Kita mendapatkan hidayah Rahmah juga nikmat sehat di hari ini. Salawat dan salam Jika kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma, hadis riwayat Muslim mengatakan ingatlah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah Hati atau kolbun, sahabat kurma dari hadis tadi dan juga ilustrasi di awal tadi, maka kita sebagai guru kadang menjumpai anak-anak yang istimewa. Maka, sebagai guru, sabar adalah jalan utama. Sabar bisa terbentuk oleh hati kita yang bersih, maka ketika kita hadir, kita lagi kotor. Maka, kadang kita akan berbuat sesuatu yang melebihi di luar kita sebagai guru. Sahabat kurma, manusia mempunyai hati yang baik, kadang hati juga buruk. Hati yang buruk maka akan menimbulkan kerusakan di dalam perilaku dan akhlak kita. Kadang kita mudah iri, mudah ujub, mudah dengki, mudah baperan. Hati yang buruk akan menimbulkan banyak kerusakan Kerusakan terhadap manusia lainnya Juga kerusakan pada diri kita sendiri Sahabat kurma, maka Sunan Bonang memberikan pedoman pada kita Yaitu obat hati Obat hati itu ada lima Yang pertama adalah moco Quran sak maknani Yang mempunyai arti baca Quran dengan artinya Karena Al-Quran adalah juga mempunyai nama lain, Asifa, yaitu Obat, yaitu "Mengobati Hati Kita yang Lagi Kotor", juga "Mengobati Hati Kita yang Lagi Susah". Maka di bulan Ramadan ini, perbanyak membaca Al-Quran, tadarus di masjid-masjid, dan yang belum bisa tentunya tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan jangan tunda-tunda untuk belajar. Nasihat yang kedua adalah sholat wangi lakonono, yang mempunyai arti yaitu sholat malam kita kerjakan atau sholat sunnah kita kerjakan. Di bulan Ramadan perbanyaklah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha dan sholat sunnah lainnya sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wong kang kumpulono yang bunyi arti kita diperintahkan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh Berkumpul dengan para ulama, para kiai, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka, yaitu adalah akhlak kita terjaga. Perumpamaan seperti kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kena wanginya terhadap kita, dan perumpamaan juga ketika kita berkumpul dengan pandai besi, maka kita akan akan terkena percikan besinya sehingga hati kita menjadi buruk. Nasihat yang keempat adalah kudu weteng ingkang luwe yang punya arti bahwa kita berpuasa. Tepatnya di bulan Ramadan ini tentunya puasa ini memberikan efek pada hati kita untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ketika kita pas kenyang, pas perut kita banyak makanan, maka nafsu yang muncul pada diri kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lapar dan dahaga akan bersihkan hati dari bintik hitam yang timbul akibat pengaruh nafsu. Apabila dinding hati ini bersih, maka teranglah basariah atau mata hati, dan dari basariah mata hati yang bersih ini maka akan menimbulkan semangat." Melaksanakan amal-amal kebaikan, dan amal kebaikan ini akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah zikir wangi, enggang suwe. Ini mempunyai arti bahwa di kehidupan kita, kita selalu ingat kepada Allah karena zikir adalah mengingat kepada Allah. Dengan begitu, di setiap selesai kita sholat, setiap apapun kita mengucapkan zikir, karena dengan zikir itulah kita akan mengingat Allah subhanahu wa taala. Dari lima nasihat Sunan Bunang tadi, maka saya tambahkan yang nomor enam. Nomor enam adalah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musyarifal qulub, sarif qulubana kulub, ala taatiik. Ya mukalibal kulub Wahai zat yang membolak balikan hati Maka Sabit kolbi ala dinik Teguhkanlah kami Hati kami dalam agamamu Dan ya musarifal kulub Wahai yang mengarahkan hati Maka sorif kulubana Maka arahkanlah hati kami Untuk ala to'atik Selalu taat kepadamu Amin ya robbal alamin Semoga dengan Ramadan ini sahabat kurma menjadikan hati kita bersih sehingga kita dekat dengan Allah menjadikan kita menjadi insan yang bertakwa Allahumma amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh